Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Sarap, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mensinkronkan video dengan audio dengan mudah menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Oke. Maksud dari mensinkronkan video dengan audio adalah kita menempatkan suara audio tepat pada video yang sudah kita record secara bersamaan. Lebih jelasnya, teman-teman saat merekam video, contohnya video vlog atau yang lainnya, tapi jarak kamera dari orang tersebut agak kejauhan dan teman-teman harus menggunakan clip-on atau handphone sebagai mic-nya. Maka dari itu, nantinya teman-teman mempunyai dua file, yaitu audio dan juga video. Oke, langsung saja di sini kita akan mensinkronkan video dengan audio. Oke, di sini kita buka saja aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Ini oke, saya ubah dulu sequence-nya ya guys. Saya masukkan sequence dulu. Di sini saya pilih yang ini saja, DSLR ini. Oke, ini kita hapus. Nah, kita menggunakan ini ya, sequence ini. Nah, di sini saya contohkan dua file ini. Ini adalah video dan ini adalah audionya. Jadi ada dua file ya, seperti ini maksud saya tadi ya guys. Kita drag saja dan kita tarik ke sini. Oke, ini sudah ada dua file ya. Kita lihat dulu file dari video tersebut ya, seperti ini guys. Oke, seperti itu ya guys. Nah, di sini nantinya saya klik yang ini. Sekarang audionya ya guys. Kita pasangin sini, kita play. Nah. Kalau ini kan agak besar sedikit ya suaranya karena jarak antara subjek dengan mic lebih dekat dibandingkan dengan video ini. Ini jaraknya sebenarnya agak kejauhan ya guys. Oke, langsung saja di sini bagaimana cara mensinkronkannya. Kita coba yang ini dulu ya guys. Yang ini dulu ya guys. Kita tarik video ini ke timeline. Timeline ke timeline-nya. Ke timeline ini. Kemudian kita klik yang ini audionya. Kita tarik ke bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa play dulu. Saya mute dulu yang audionya. Di sini kita bisa dengar suara dari videonya. Nah, untuk audionya oke, kita dengar yang audio ya guys, seperti tadi. Ini kan suaranya kan tidak sinkron ya guys. Jadi nyanyi lain, ini lain ya guys. Jadi caranya bagaimana untuk mensinkronkan suara yang dua ini bisa sama ya, kita dengerin dulu berdua. Hey. Nah, di sini kita bisa dengar suaranya tidak sama ya guys, tidak sinkron. Caranya kita drag berdua antara audio dan juga video. Kita drag seperti ini, kita maksud saya kita tandai berdua seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih synchronize, ini synchronize ya, synchronize. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih oke saja ya guys. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan berubah. Yang tadinya ini di sini sekarang sudah maju di sini. Ya, langsung saja kita tes apakah sama. Sayang,
kita mute-kan audionya dari video. Oke. Takutnya kena copyright nanti guys, ya. Kita play. Nah, oke, seperti itu ya guys. Nah, jadi cara ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang mempunyai dua file. Kebanyakan yang susah itu seperti orang-orang yang bikin video vlog atau prank dengan jarak yang jauh kameranya dengan subjeknya. Maka ini bisa kalian gunakan sebagai cara tersebut karena sangat powerful. Oke. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Ya guys, wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.